Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. So, aku minta maaf sangat sebab aku lama gila tak buat video. Hari ni aku nak buat video tentang satu air cola. Okay, aku rasa air cola ni unik sebab sebelum ni aku pernah try cola bersama dengan ghost paper. Yang mana yang tak tengok lagi, korang boleh tengok dekat sini. Atas ni korang boleh tekan, so dia akan keluar tulisan atas ni. Kau tekan je. So, kali ni aku nak minum air cola bersama dengan kopi. Okay, ni dia batch blend. So, coffee and caramel made with no sugar. Korang nak tahu harga dia berapa? Okay, harga dia korang teka sendirilah harga dia berapa. So, mula-mula aku pergi kat 7E. Aku beli kat 7E lah ni. Aku carilah air tersebut lah. And then, selepas aku dah jumpa, aku tengok brand je lah. Aku tengok brand, aku tengok dia punya tank dia. Aku buat ambil je lah. Lepas aku ambil tu, aku tak tengok harga. And then, aku pergi dekat cashier bagi je. Daripada scan tu aku tak dengar dia cakap berapa, tapi aku dengar belakang dia 90 sen. So aku ingat dia RM1.90 lah. Aku bagi RM2. Lepas aku bagi RM2 tu, aku tengok kat screen, rupa-rupanya tahu dalam hati aku cakap what, rupa-rupanya harga dia lah RM9.90. So aku pun bagilah lebihan duit lagi kan, tambah duit lagi untuk cukupkan. Sebenarnya aku boleh je cancel, tapi sebab aku lama tak buat video, alalang buat je lah video ni. Tu aku pun tak percaya kan RM9.90, tapi tak apalah, sekali je kan, semua hidup buat je lah kan. Sebab aku nak tahu juga rasa dia, rasa macam mana. So aku bagi tahu korang terus terang, aku bukan penggemar kopi. Kalau tak sedap, tak sedap lah aku bagi tahu. Kalau bagi aku sedap, aku bagi tahu sedap. Tapi tak semestinya benda ni betul, tak semestinya fakta. Kalau bagi korang yang penggemar kopi, kemungkinan bagi korang boleh tahan, boleh lagi rasa benda ni, boleh terima kan. So atas korang lah. Kalau macam bagi aku sedap, boleh jadi dekat korang tak sedap. Okay, jom lah, tanpa buang masa, aku nak try cuba rasa dia ni dulu. Jom. Wih, tak ada tanda halal tu. Guys. Ya Allah. Macam mana aku tak check dulu benda ni? Ya Allah. Tak ada tanda halal. Macam mana boleh tak ada tanda halal? Ha, korang tengok. Korang bayangkan, dah lah dia letak dekat tempat dengan air minuman lain. Sepatutnya kalau yang tak ada tanda halal, letaklah sekali kan, walaupun dia bukan alkohol. Uish, korang faham kan? Dah lah sekarang ni isu daging kangaroo tau. Ini pula tak ada tanda halal. Korang nampak sendiri. Satu pun tak ada. Satu. Just aku perlukan satu je tanda halal. Tak ada. Ha. Ya Allah. So macam mana ni? Aku nak sedekah kat siapa ni? Aku nak sedekah kat siapa ni? Aduh. Burn tau duit aku macam ni. Satu rasa pun aku tak dapat. So walaupun buka alkohol, tapi kalau tak ada tanda halal, even ada tanda halal pun, ha, korang tahu kan, yang isu kangaroo tu, even ada tanda halal pun meragukan. Ni yang confirm tak ada ni. Aku rasa video aku sampai sini saja kot. Sorry ya guys, aku tak dapat bagi keputusan rasa dia rasa apa. Sorry ya. Tak apa, next video aku akan buat makanan yang sedap. Next video aku akan buat ni. Ya, ni dia. Mami and Tea Life. Mi goreng boba. Korang kena tengok lah ni. Sedap ke tak ni? Okay, so next video aku akan buat ni lah. So ini adalah tanda halal. Ni aku boleh check lah kat website. Haa ni. Tu saja video aku kali ni. Kalau korang rasa bawa sedihnya. Ya Allah, sedih lah. Kalau korang suka dengan video ni, aku tak tahu korang suka ke tak dengan video ni kan. If you like, comment, share.
Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.